kalau kita kehabisan air, tapi kita pasti bawa. Tapi kalau kehabisan, ini air bisa dimanfaatin nggak? Jernih pancet. Sejuk. Segar pancet. Ayo kak. Hati-hati kak, licinnya jalannya. Nah ini kak, si kakak tahu ini kak? Lumut. Lumut non pancet. Oh, ini jenisnya lumut hati. Ya. Ini bisa kita manfaatin, bisa dikonsumsi. Bisa gitu? Nah. Enak, emang enak? Ya, tapi cuci dulu enak sih enggak. Tapi bisa kalau keadaan darurat kita bisa. Rasanya agak-agak paham gitu ya. Yuk, lanjut kak. Mandedamayem musuma Sumagi sumeni kizamadun Mandedamayem lumelni Mandedama yem Mandedama
saya harus ketemu Pance soalnya Pance mau bikin saung Minang katanya. Bentar lagi nyampe. Aduh, alamnya bagus banget nih. Oke deh, saya lanjut perjalanan. Lihat Pance, itu lagi kuriak. Kita samperin. Halo Kak, Pance. Halo. Udah berapa persen? Ya, 40 mah. 40%? Maaf nih, baru datang Pance. Kemana wae gitu, Bang? Ada urusan dikit, tapi kangen sama Pance jadi nyusul. Pantesan sampai saya ditinggal apa dibiarkan berdua sama si kakak. Oke, ya udah deh. Saya bantuin atau saya makan doang? Bantu dong. Oh, ayo. Aduh, butuh kayu yang segede gimana ini buat hari ini? Bebas. Ini. Yang sebesar itu boleh. Ah, ini mau bikin apa? Buat dinding. Buat dinding. Wih, mantap benar. Biar rapi. Totalitas. Oke deh, saya bantu. Nanti arahin mau butuh apa aja. Siap. Saya bantu logistiknya. Iya. Oke. Okay. Neng cari bahan lah sih. Cari bahan? Tapi entong luar. Nu udah ada yang di bawah, weh. Jangan merusak alam, Tok. Nuar itu apa? Nuar teh? Nebang, nebang. Nebang. Oh, nebang. Jadi nuar tuh bahasa Sundanya bahasa Sundanya gitu. Kalau aslinya nebang gitu. Ayo. Kita lanjut. Jadi tadi Pance nyuruh saya buat ambil akar ini. Katanya buat ini, buat nutupin atap biar gak kehujanan. Jadi si akarnya ini banyak, masih banyak ini tanahnya. Untuk membuat seperti atap di atas, kita harus bersihin dulu di air. Nah, yang ini bagus buat atap biar gak kehujanan ataupun kepanasan. Kita kumpulin sebanyak mungkin buat menuhin semua atapnya pakai akar ini. Terima kasih.
Ini kita mau namain rumah apa? Shelter apa? Shelter manusia purba. Manusia purba karena ada akar ya. Oh, iya. Ini udah berumur ribuan tahun ya. Baru juga bikin tadi ya. Ceritanya. Oh, ceritanya. Kita jadi teringat dulu ya Panca ya, kalau dulu teh kita main suka bikin sawung-sawungan, cuman enggak sebagus ini. Iya. Ini bagus enggak? Lebih dari bagus. Oh. Jadi teringat masa kecil. Iya, kita supaya masa kecil tuh enggak terlupakan. Jadi kita setiap saat bikin sawung lah. Mm-mm. Kenapa Panca udah berumur masih tetap mau berpetualang kayak gini? Sebenarnya sih hobi ya. Capek-capekan kayak gini, masang-masang kayak gini? Sebenarnya hobi. Hobi. Waktu kecil hobi. Coba kan udah ke kota gitu. Masa kita mau bikin kayak gini? Gak bisa lah. Jadi kita lampiaskan ke hutan, kita bikin begini. Oh iya. Ini mungkin sebagai pelampiasan. Karena ingat orang yang gak suka mah penambaran naonan tikituan, tapi beda yang nu hobi gitu. Oh iya, kita mah hobi. Seru gitu. Waktu kecil saya suka bikin sendiri, cuma bentuknya gak segede ini gitu. Yang penting bisa buat sendiri. Oke. Pan, coba di jero lah. Oh, di dalam, ayo. Kuat di luar. Kuat lah. Emang bikinnya itu tadi gimana? Pakai kayu ini? Kita cuma pakai tali soalnya, euy. Pakai tali? Yakin sok kuat lah tuh. Kuat. Ya udah cobalah. Emang pakai kayu ranting bisa roboh? Kan ini agak basah dikit. Kuat ini walaupun pakai tali. Tidur bertiga cukup. Kalau selimutnya pakai apa? Daun mungkin. Oh ya daun. Oke, deh. Yang penting di alam ya happy, sunyi banget suasananya. Buat malam makan apa? Adalah. Umbut lagi? Ada umbut itu apa? Talas jalar. Ada umbut palem. Umbut palem. Banyak sini. Oke deh. Ada palem, ada sintrong di atas. Oke deh Irfan, ngikutin aja. Ngikutin suhu. Magis mo mayeman, mandadama.